ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap pekerjaan kami agar menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan penuhi kami dengan roh hikmat agar kami boleh mengerti akan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Yesaya 50 ayat 4 hingga ayat 9 dan ayat pembimbing renungan ayat 4a. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah lidah seorang murid. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, Tuhan juga menciptakan kita manusia serta dengan segala bagian-bagian dan bentuk tubuh kita seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan bagian yang terkecil sekalipun. Artinya bahwa Tuhan yang berkuasa atas diri kita, atas tubuh kita. Segala yang diciptakannya adalah baik, sehingga kita juga harus menggunakannya dengan baik. Salah satu bagian tubuh yang diciptakan Tuhan adalah lidah. Dengan lidah, kita dapat mengecap atau mengucapkan kata-kata. Tuhan telah menciptakan dan memberikan lidah kepada kita, tetapi apakah kita sudah menggunakannya dengan baik dan benar? Dengan lidah, kita dapat mengutarakan kata-kata yang baik dan yang memberkati. Dengan lidah, kita dapat mengucapkan kata-kata cinta, kata-kata yang menghibur, serta kata-kata yang memberi semangat dan kata-kata yang dapat memberitakan firman Tuhan dan untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Namun faktanya, sering sekali lidah ini disalahgunakan menjadi sandungan, mengucapkan kata yang sia-sia yang berpotensi melahirkan dosa. Dengan lidah, kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata atau hal-hal yang kotor, kasar, tidak pantas, serta menyakiti orang lain. Bahkan dengan lidah juga kita menggunakan untuk menyebarkan gosip, memberi komentar yang tidak membangun, dan cenderung provokatif, bahkan sampai menghina Tuhan. Lambat laun menjadi kepuasan tersendiri dan menjadi kebiasaan serta tingkah laku yang dipelihara. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita lupa diri. Ingat, kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan baik dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita lidah seorang murid untuk menyampaikan hal-hal apa yang diajarkannya kepada kita. Dia adalah guru agung kita yang mengajarkan banyak hal kepada kita supaya kita dapat memperkatakannya sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan sang guru kita.
Tuhan Yesus juga telah memberi teladan kepada kita dengan mendengar pengajaran Bapa-Nya. Ia taat, ia tunduk melakukan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa kepadanya. Laksana seorang murid yang taat kepada sang guru. Yesus mengatakan, apa yang kudengar dari Bapa itu juga yang kusampaikan kepada kamu. Ini menunjukkan ketaatan dan ketundukan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Demikian halnya dengan kita, pengajaran dari Allah menjadi dasar bagi kita dalam berkata-kata, sehingga kata-kata yang kita ucapkan mengandung kebenaran dan kata-kata yang memberkati, menghibur, menguatkan, dan memberi semangat baru bagi orang yang letih lesu. Karena itu, sebelum kita berkata-kata, mari isi hidup kita dengan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan agar apa yang kita ucapkan dikendalikan oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang memberkati kami melalui firman-Mu pada malam ini, yang mengajari kami supaya kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami melalui kata-kata atau perkataan kami, sehingga kata-kata kami menjadi kata-kata yang memberkati, yang memberi semangat, kekuatan bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih Tuhan, memberi semangat baru bagi orang yang letih lesu. Malam ini Bapa, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur kami. Berkati kami sepanjang malam ini. Jagalah tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan esok pagi Tuhan, Engkau bangunkan kami, agar kami boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.